أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا أنت خلقتني وعلى عبدك وعلى على عهدك وعهدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para penuntut Rauf Academy, para skuad munajat umat yang Allah rahmati sekalian, mudah-mudahan kita semua golong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam yang penuh barakah ni dapat kita lagi sekali berkumpul dalam majlis munajat umat, ya. Mana yang baru ikuti pengajian kita atau ikuti live kita pada malam ni, alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur anda berada di dalam pengajian ataupun majlis. Pertama, majlis zikrullah, majlis ilmu. Ini kita membincangkan hal perihal perbahasan tentang kehidupan ni, Mas Kilat. Tentang kehidupan yang kita bincangkan, kehidupan bersandarkan kepada kebenaran, ya. Kepada kebenaran. Yang kedua, majlis munajat umat. Yang mana baru masuk, mungkin baru ikut, ni program apa ni, pengajian apa ni, Ustaz? Adalah pengajian
Pertama tadi membincangkan hal keadaan tentang kehidupan, tafsir kehidupan, hakikat kehidupan, bersandarkan tauhid dan tasawuf. Kita nak tengok hidup kita ni bersandarkan tauhid dan tasawuf. Ha? Dan kedua, kita berada dalam majlis munajat umat. Majlis munajat umat. Yang mana setiap malam, alhamdulillah kita lazimi dengan bacaan suratul Fatihah. Kita tawassul melalui dengan bacaan suratul Fatihah bagi setiap hajat yang ada dalam hidup kita ni, jemaah sekalian. Sebagaimana kita maklum dan telah kita bahaskan, dunia ini dapat dengan dua cara saja. Cara pertama, minta kepada Allah. Cara kedua, Allah bagi. Kalau tak minta pun Allah bagi. Kalau kita dapat, sebab Allah bagi dan sudah pasti kita kena minta. Udu'uni astajib lakum. Jadi, permintaan itu adalah termasuk dalam ciri seorang hamba. Ia ini mesti minta kepada Allah. Malah Allah murka kepada hamba-hambanya yang tidak berdoa. Itu dikatakan sebagai orang yang sombong. Sombong. Dia ingat dunia ini dia punya. Dia boleh usaha dia. Dia boleh usaha sahaja. Tidak cuma sekalian. Alhamdulillah Allah pilih kita untuk duduk dalam pemahaman perbahasan ini cuma sekalian. Perbahasan hakikat kehidupan. Hidup ni perlu dibahaskan bersandarkan kepada kebenaran. Kalau tidak, kita hanya membincangkan kehidupan bersandarkan kepada keadaan. Keadaan. Tengok apa orang cerita. Dengar-dengar cerita. Tengok pengalaman orang semata-mata. Tak semua pengalaman itu boleh dijadikan sebagai sandaran. Ada kadang-kadang pengalaman itu bercampur aduk dengan kebatilan. Bercampur aduk dengan nafsu, perasaan. Yang kita kena pastikan adalah kehidupan bersandarkan kepada kebenaran. Kebenaran itu bersandarkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kita kena melalui perjalanan ilmu. Kalau nak faham tentang Al-Quran dan As-Sunnah, dia tidak boleh main agak-agak saja. Baik, alhamdulillah kepada semua yang bersiaran di platform TT dan di FB. Alhamdulillah. Saya nampak tadi komen Tuan Ang Bon Seng. An Bon Seong. Minta maaf, salah sebut. Apa khabar Tuan? Macam mana? Ada inbox saya, An Bon Seong. Alhamdulillah saya sihat, jemaah semua sihat. Menanti-nantikan khabaran gembira untuk kembali kepada fitrah setelah Allah pilih Tuan untuk rasa nak masuk Islam. Tapi sebagaimana yang saya katakan, tolong PM saya nak call, nak tengok ke depan. Islam ni adalah satu anugerah. Alhamdulillah syukur Tuhan telah digerakkan oleh Allah untuk merasai nikmat tu. Rasa nak masuk Islam, insyaAllah. Memang tak boleh nak tunggu-tunggu tu kalau ikut kan. Tapi kita nak berhadapan. Boleh saya nak call, nak video call, nak tengok dengar. Boleh pergi sana, saya nak pergi jumpa kat Penang pula. InsyaAllah, sebab yang pertama, la ikraha fiddin. Dia tak boleh ada paksaan dalam Islam ni, tak ada paksaan. Dia kena datang dengan kerelaan. Bila dah masuk Islam, semua syariat yang berlaku dalam Islam, dia tak boleh buat dengan terpaksa. Nak pakai tudung tak boleh terpaksa. Nak solat tak boleh terpaksa. Semua kena dengan rela. Nak puasa tak boleh terpaksa. Sebab asas masuk Islam itu adalah tiada paksaan. Kita rela. Bila rela, kita kena buat semua suruhan dengan hati yang terbuka, lapang dada. Dia tak boleh. Kalau Allah kata suruh tutup aurat, tutup aurat. Tak boleh dah nak berkira-kira lah. Sebab badan ni Allah punya, bukan kita punya. Tak boleh nak senang-senang hati, suka-suka hati, tayang-tayang sana sini. Dia kena buat dengan rela hati dia. Sebab asas kepada Islam itu adalah sejahtera. Rela. Tak ada paksaan. Tak ada sebab lain, ugutan ke apa. Dan bila dah masuk Islam, kita nak masuk dengan kafah. Kita nak aplikasikan. Kita nak amalkan sebanyak mungkin suruhan Allah Ta'ala. Nak meninggalkan sebanyak mungkin larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu. Alhamdulillah. Baik, jemaah yang mulakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pada malam ini insyaAllah. Sebab tu raditu billahi robba, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Raditu billah. Redha Allah Tuhan. Jadi bila kita dah redha Allah Tuhan kita, apa Allah suruh, kita tak bolehlah nak
terasa dipaksa. Nah, Ustaz, saya ingatkan dah syahadah belum? Dia ni milik Allah. Tak apa, kita tak payah push. Kalau ada depan-depan tu lain cerita. Tak apa, kita doakan yang terbaik. Kita yang dah Allah bagi Islam keturunan, syukur. Tak perlu nak tunggu-tunggu lagi, celik-celik mata dah Islam dah. Allahu Akbar, besar nikmat. Tinggal lagi nak nikmati Islam dengan iman yang sebenar. Kadang-kadang Islam dah, tak nikmati iman pula. Sayang. Malah terjemahan iman itu adalah dengan terjemahan Islam. Islam tu sejahtera. Orang beriman ni terjemahannya hidup dia sejahtera. Macam mana masalah yang berlaku sekalipun, berat macam mana ujian hidup dia, kerana iman dia mampu hadapi segala dugaan dan cabaran. Sebab tu Nabi SAW mampu hadis, Nabi berbangga dengan umatnya, yakni umat Islam yang beriman ni. Nabi bangga. Sebab apa? Bila datang musibah, dia bersabar. Kerana baik. Tak boleh masuk live. Macam mana nak cakap? Bukan tak boleh. Dia adalah appreciate. Kalau nak live, kena tengok muka lah. Sebab dia tanggungjawab. Tuan Ang Bong Siong. Kat sini pun nampak. Tuan Ang nampak . Kita, saya dan semua, kita tak nak ambil kesempatan. Bukan kena nak pasal nak masuk Islam, tergesa-gesa, tak ada. Kita bagi masa tempoh lagi, kalau nak call, betul-betul. Bukan kata main masuk live, okey dah Islam. Kalau nak masuk, kalau nak ambil peluang, memanglah. Tapi biar datangnya dengan effort. Dia kena ada satu kesungguhan nak cari, nak call. Macam mana tuan dah rasa nak cari ni, baguslah. Bukan tak boleh nak terus diislamkan sekarang, terus syahadah je. Sebenarnya kalau mengucap syahadah terus, tapi dia rasakan dipanggil privilege, eksklusifnya. Macam orang nak masuk apa-apa company ke apa, kan kena datang jumpa, tengok. Dia bukan masuk lepol, okay, saya masuk ya kerja. Tak. Walaupun Islam tu boleh macam itu, dia tidak menyusahkan. Bukan bermaksud kena susah-susah, tidak. Tapi nak menunjukkan anda tu penting. Tuan Ang ni penting. Sebab bila Islam, kita kena tengok, kena kenal. Sebab kita nak bimbing. Kita tak nak masuk nanti terumbang ambing. Tak nak. Kita nak pastikan, lepas tu kita nak kenalkan dengan siapa. Nak perlukan jumpa dengan siapa. Sebab Islam ni dia mesti satu ada appreciate, satu penghargaan. Dia kena acknowledgement, satu anugerah. Ada itu kita nak tunjukkan. Kalau kita berdepan jumpa depan-depan, itu lain. Itu lain. Kalau dah ada berdepan, sekarang saya tak berdepan. Dia ada protokol dia, dia ada mahal-mahal. Tapi tak apa, memang saya sangat raikan Tuan Ang. Saya doakan supaya Allah bukakan terlebih tu hati, bagi hidayah yang petunjuk pada Tuan Ang. Dan insyaAllah beri kekuatan untuk masuk Islam. Mudah-mudahan kembali kepada fitrah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Doakan semua, beri kekuatan. Kalau di Penang, begitu. Ya, Tuan Ang, betul. Dia bukan terus, bukan tak boleh, boleh. Tapi kita nak appreciate, kita nak hargai. Kita tak nak just simply macam itu. Lebih baik, saya sanggup turun. Bagi nombor telefon, saya sanggup shoot pergi Penang. Don't worry. Don't worry. Saya boleh turun, tak ada masalah. Allah pun bagi kemudahan dekat saya. Shoot ya, pergi. Tak ada masalah. Allah bagi peluang, saya boleh jumpa Mr. Ang. Saya jumpa, insyaAllah boleh. Kalau Mr. Ang dah rasa selesa kan, dah tengok semalam pun, tadi masa waktu duha, saya tengah ceramah dekat masjid, tak boleh nak interact. Ni malam ni santai, boleh saya respon. Malam ni pun masuk juga, saya kira Allah bagi Mr. Ang ada satu connection lah kan. Jadi, why not terus saja sebar. Terus saja sebar, baca tak komen you asyik sebar kan dakwah. Terus saja inbox saya kejap lagi, please. Saya sanggup turun, saya pergi cari kat Penang. InsyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina. Mimpi Allah. Itu yang saya nak tanya tu. Dia cahaya tu, cahaya. Itu namanya petunjuk Allah. Itu petunjuk Allah tu. Alhamdulillah. Memang sebab antaranya adalah dapat mimpi. Dapat mimpi. Kebanyakan yang Allah pilih ni, itu dapat mimpi.
satu suasana yang tenang, cahaya putih. Alhamdulillah. Masya-Allah, insya-Allah. Ya. Jadi selanjutnya yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah benar tu Hajah Baiti. Jika benar jalannya, pasti akan ada jalan, insya-Allah. Apapun inbox saya, saya harap Mr. Am boleh inbox saya. Saya tak boleh nak inbox tu. Saya tak dapat nak trace. Inbox saya. Dan insyaAllah memang saya akan turun. Benar itu saya akan turun, insyaAllah. Saya akan turun. Kita cari. Tak ada. Dan saya pun nak menumpang. Bagaimana suasananya masuk Islam dengan petunjuk Allah ni. Kami yang dah Allah pilih Islam pun, masih lagi kita sentiasa setiap malam ni untuk refresh. Untuk sentiasa nak maintainkan rasa Islam. Sebab Islam ni satu energetik. Dia semangat. Apatah lagi macam Mr. Ang bila masuk Islam ni, bila boleh mengucap Masya Allah, Mr. Ang akan dapat satu tenaga yang luar biasa. Orang yang masuk Islam ni, bila dia mengucap dua kalimah syahadah nanti, Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi dan Tuhan yang disembah melainkan Allah. Aku bersaksi Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Ya Rab. Mr. Ang, I tak boleh cakap apalah. Biarlah rasa macam dah Mr. Ang dah rasa sekarang kan. You will feel it. You akan rasakan. Dan kita yang umat Islam ni pun mesti merasai. Kalau orang tanya ni semua ni, semua saudara-saudara kita semua ni, kalau tanya apa yang you rasa tentang Islam, kita sebagai orang Islam kena jadi representative. Representative menjadi wakil nak bagi tahu Islam ni satu suasana yang tenang. Sebab tu saya pun nak belajar bila Mr. Ang Allah bagi Islam masuk hidayah, the first word saya akan tanya. Bila first word saya akan tanya, apa yang you rasa? Bila biasanya yang akan merasainya adalah apa? Satu suasana yang sangat tenang. Sangat tenang. Dan ini satu perkara yang anugerah yang Allah awalkan dipanggil Al-Jannatu Ajilah. Surga yang diawalkan. Ini perasaan ini, rasa ini memang hanya dapat bagi yang benar-benar mencari kebenaran. Benar-benar nak merasai apa itu nikmat sebuah ketenangan. Kita yang dah Islam pun masih lagi, orang kata apa, masih kita nak belajar dan kita nak konsisten merasai nikmat Islam. Islam dia bukan sekadar hanya appearance. Walaupun dia lah appearance, penampilan, ada yang orang kata apa, syarat dia. Pertama aurat sebagai contoh. Aurat itu perkara wajib. Tapi nak bagi tahunya Islam, dia lebih mendalam penceritaan dia. Islam menceritakan tentang suasana hati. Kalau keluarga Islam, bila sebut keluarga Islam, suami isteri yang tenang bahagia, aman damai. Kalau persahabatan Islam, persahabatan yang aman, tenang, gembira. Tak ada nak berkira-kira, tak ada nak buka aib sana sini, tak ada nak salah menyalah sana sini. Itu dipanggil Islam. Islam ni saling menjaga, saling menutup, tutup menutupi, saling hormat menghormati. Itu Islam. Adapun umat Islam yang tidak berjaya buat begitu, sebenarnya dia telah mengikut hawa nafsu. Nafsu dia suka kepada pergaduhan. Nafsu dia suka kepada perbalahan, salah menyalah. Nafsu dia suka kepada penentangan, menentang, membangkang saja. Walhal Islam itu sifatnya tawaduk, tunduk. Kalau suruh tutup aurat, tutup saja. Badan ni bukan badan kita. Allah jadikan elok badan ni, tutup. Tapi kadang-kadang menentang. Tu jadi bergaduh tu. Tu jadi bergaduh tu. Kan? Bila kita tak jaga apa yang Allah punya, bila tak jaga apa yang Allah kurniakan kepada kita, akhirnya mengundang kepada pergaduhan. Mengundang kepada kehancuran. Sebenarnya Allah bagi untuk kita hargai, untuk kita jaga. Jemaah sekalian, Islam itu sifatnya tanggungjawab. Islam itu sifatnya menghargai. Jadi kalau membina hubungan rumah tangga Islam, pasti rumah tangganya saling menghargai.
rumah tangga yang saling hormat menghormati, rumah tangga yang saling sayang menyayangi. Nampak? Apa hukum seorang isteri menghina suami secara terbuka? Ini kata tadi, mengikut hawa nafsu, menjatuhkan maruah suami, haram, berdosa, tak boleh. In any situation, dalam apa tu reason yang ada, tak boleh. Tapi itulah kadang-kadang kan realiti keadaan hidup kita ini. Kita bukan nak menyalahkan situasi itu, tapi kita ada protokol. Islam itu terbina dengan saling hormat menghormati, sejahtera. Ya, brotherhood and sisterhood in Islam. You are caring each other. Kita sangat unite sebenarnya. Yang jadi berpecah ni apabila ada selfish. Penting diri. Ananiah, keakuan. Rumah tangga yang ada penting diri. Ha, suami penting diri dia sebagai suami. Isteri penting diri sebagai isteri. Aku nanti kalau tak ada dia, apa aku? Ada aku je. Patutnya we, nahnu, kita. Ha, dah jadi rumah tangga, dah berdua. Tu patutnya kita, bukan aku lagi dah. Ha, dia dua-dua kaki tu. Dah jadi dua kaki dah. Bukan kaki kiri buat hal kaki kiri, kaki kanan buat hal kaki kanan. Udah menumpat-lumpat, nimpang jalan. Mana boleh? Mana boleh? Wajib ke suami minta maaf kepada isteri bila suami buat salah terhadap isteri? Dia ni, soal minta maaf ni, kalau nak Allah memaafkan dosa kita, kita maafkan dosa orang. Kita tak payah tunggu orang nak minta maaf. Kan? Ceritanya bila kita bertanya wajibkah orang tu minta maafkan kita, sebenarnya kita tukar balik. Wajib kita memaafkan orang yang meminta maaf. Kita tukar. Kita tak payah tengok dia ni wajib tak maafkan kita. Sebab dia gini. Memang bila buat salah, berdosalah. Kalau hak pada manusia. Kalau dia hina, kita ada wajiblah minta maaf. Memanglah sebab benda tu salah kan. Tapi tak adalah kita pula, aku jumpa kau ke akhirat. Larat ke nak jumpa dekat Yaumul Mahsyar tu? Nah, seorang-seorang dan berbilion orang daripada umat zaman Nabi Adam AS hingga zaman Nabi Muhammad SAW. Allah, tak terlarat dia. Jadi kita ni, kita nak dekat dengan Allah, kita kena dekat dengan sifatnya. Allah Maha Pengampun. Jadi orang yang dekat dengan Allah, dia suka memaafkan. Habis. Sama ada dia minta maaf, tak minta maaf, kita maafkan. Habis cerita. Dia tak minta maaf, dia punya pasal. Kita dah maafkan. Dan kita pula, kalau kita merendah, sebab tu isteri solehah, antara ciri isteri solehah kata Nabi SAW, sebelum tidur dia minta maaf. Walaupun dosa ke tak dosa. Salah ke tak salah, dia akan minta maaf. Dia jadi satu ibadah bagi dia. Tapi kadang-kadang kita tak nampak tu satu ibadah kan, satu suruhan yang kita tak nampak. Saya tak buat salah. Saya tak buat salah, nak minta maaf buat apa? Jadi, orang kata apa, ada bimbang, ada kesemungan kat situ kan. Sebenarnya, tuntutan minta maaf ni lebih pada isteri. Jemaahnya muliakan Allah SWT. Begitu. Jadi, berbalik kepada tadi, Islam itu privilege. Islam itu sebenarnya menyebabkan hidup kita rasa puas. Kita zaman ni, jemaah sekalian, ya, kita balik kepada nilai sebenar. Kita nak belajar balik, ya Allah, aku nak appreciate macam mana nikmat Islam. Sebab kita ni dah banyak terdedah dengan alam kebendaan. Jadi kita nak sedap, seronok bila ada benda. Kawan tu, berkawan tu, hebat, seronok bila ada duit. Kadang-kadang bergaduh sebab tak ada duit. Ataupun sebab dah ada duit pun boleh berubah perangai. Sebab tak ada duit pun boleh berubah perangai. Kadang-kadang sayang kat situ. Nah, jadi kita ni mari kita sama-sama nikmati. Nampak belajar ni mas kalian. Tengok macam Mr. Ang. Dia nak masuk Islam. Tengok. Kita ni kena recall balik. Selalu saya kata, tak malu ke kita?
apabila kita orang Islam, tiba-tiba kita suami isteri bergaduh. Katalah Mr. Ang tengok. Eh, you bukan orang Islam kah? Asal orang Islam pun bergaduh, kita nak cakap apa? Kita nak cakap kita pun manusia biasa. Ha, kita gunalah modal manusia biasa sampai kesudah. Why not kita bagi jawapan yang lain pula? Eh, you tak ada gaduh, ha? Rumah tangga, kita Islam, ha? Orang Islam kan cepat memaafkan, ma. Orang Islam ni tak ada hal-hal kecil nak dibesar-besarkan. Dunia ni kecil punya hal. Tak ada isu dunia, ma. Hilang dunia pun nanti Allah ganti, Allah Maha Kaya. Doa saja pasti Allah bagi, insya-Allah, tak dunia ke akhirat. Tengok tu isu yang berlaku terbaru ni. Kan, brother Food Panda kita tu. Dia tak minta. Dia tak minta orang bagi motor kat dia. Tu dunia dah Allah tunjuk dah. Bila motor dia kena sita. Yelah, zaman viral kan, orang tu ambil lah gambar. Walaupun nak bagi kan, tak apalah. Mudah-mudahan jaga niat je lah masing-masing. Tapi nak bagi tahu, dia jalan relax. Dia tak ada cakap, oh kena sita, tolonglah. Dia tak ada satu. Saya kira dia cepat terima. Dah tak ada lesen. Kemudian, dia pun memang gamble kan. Memang dia akan tu kena-kena ni. Tapi dia bila dia terima keadaan itu, dia redha tu, dia jalan relax dia. Tengok apa Allah ganti. Allah hantar orang ganti balik motor tu, malah motor lebih baik daripada kena sita tadi. Nampaknya mas sekalian, motor baru, motor kena sita tu mungkin motor dia dah lama. Tengok tak? Nilai Islam tu. Takkan dia nak tiba-tiba nak marah, nak menangis. Dia tak ada pun tunjuk muka menangis, dia jalan relax. Orang ambil gambar dari belakang. Dia tak ada, mungkin dia boleh marah abang JPJ tu ke. Mungkin boleh dia negotiate, dia marah. Dia darah muda kan? Orang muda kan boleh marah. Boleh dia nak mengamuk kat situ. Awak ambil macam contoh, banyak kan isu-isu orang lesen macam kena angkut semua kan. Kau marah-marah kadang-kadang setengah tu. Dia angkutnya. Ha? Dia ininya. Ha? Abang Food Panda tu pun boleh buat macam itu. Ha? Dia boleh marah. Dia kata, ini mata pencarian saya. Hilanglah rezeki saya. Betul tidak? Tapi ada dia cakap apa-apa? Ha? Tak ada. Dia tak cakap apa-apa. Dia tak cakap apa-apa. Orang saja ambil perhatian kat dia. Itu saja. Dekat dunia Allah dah tunjuk dah. Ha. Itu sebab hal dunia jangan dibesarkan. Orang Islam, ha? Hal dunia kecil punya hal. Ha? Dia tak ada putus persahabatan sebab duit. Tak ada. Nampak? Dia tak ada orang kata sebab duit baru nak baik-baik punya. Tak ada. Orang Islam, ha? Genuine relationship punya. Tak ada isu lain. Genuine relationship. Ni tidak, kadang-kadang nak ada duit baru nak baik. Kadang-kadang. Ha. Itu Islam bukan macam itu. Islam adalah genuine. Ha. Mengajar kita tak bergaduh hal dunia. Hal dunia ni tak payah gaduh, ma. Kecil punya hal. Ha. Kalau gaduh-gaduh tu, itu bukan Islam, ma. Marah lain, gaduh lain. Eh? Marah. Marah ni, kita marah orang yang jadikan dunia ni sebagai isu. Kita marah. Jangan kata tak gaduh tu maknanya kita tak ada nak marah. Marah ni lain. Gaduh ni lain. Gaduh ni, dia akan, orang kata apa, dia reaction kepada isu itu, reaction yang memberontak. Reaction yang tak puas hati. Reaction dia nak menuntut hak dengan mengaibkan, dengan mengutuk, dengan merendahkan. Konon-konon dia nak dapatkan hak dia, tapi dia buat kehancuran. Itu bergaduh. Marah ni adalah perkara yang salah. Karena kita marah, kita tegas. Malah kita marah pula dunia dibesarkan. Macam itu. Motor kena sita kan? Ya. Habis Allah ganti macam itu je. Gaduh-gaduh manja lain. Tak ada gaduh-gaduh manja tu. Gaduh-gaduh tak ada nak manja-manja lah gaduh benda ni. Kan? Cuma sekilas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang ini yang kita nak belajar. Ini yang kita nak belajar. Ya?
Kita nak kembali nak menikmati nikmat Islam. Nikmat iman. Apa dia? Tiada pergaduhan. Di mana nikmat sesuatu perhubungan? Tiada pergaduhan. Bila tak ada pergaduhan, datang kenikmatan. Tapi kalau tak ada pergaduhan disebabkan kebendaan, tak ada nikmat juga. Dia seronok je lah. Tunggu masa lah. Bila tak ada benda, nanti mula termenung je lagi. Dia, orang kata apa? Gaduh ni, dia tak suka gaduh tu satu. Tapi gaduh ni, dia maksudnya hati kita lambat nak puas. Atau dalam bahasa tak ada X-file. Tak ada hal berbangkit. Macam contoh. Satu part kita okey, satu part kita tak okey. Sebab tu dia kena okey semua. Kafah. Kadang bab ni okey. Tiba bab yang dia tak okey, dia gaduh. Oh, saya tak boleh. Saya tak mampu. Saya tak nak. Saya tak nak. Saya tak nak. Nanti saya tak boleh nak kawal akhlak saya. Saya tak nak. Saya kang-kang, saya keluar buruk-buruk saya kan. Saya dah lama dah tidurkan buruk-buruk saya ni. Saka-saka saya tu saya dah simpan lama. Kalau tak, kalau saya dulu ni, saya tak macam ni. Jangan cuba-cuba. Saya tak suka gaduh-gaduh ni. Macam itu masih lagi lah. Dia sebenarnya hilang hilang terus X-file dia. Tak ada isu. Tak ada isu nak gaduh apa. Tak ada isu. Bukan tunggu masa dia kena tak kena benda yang dia semua okey, kena batang hidung sekejap lagi. Apa? Jungkit ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Baiknya mas kelihatan. Itu dia. Mudah-mudahan kita boleh jadi contoh kepada Mr. Am. Untuk tunjukkan ini satu jamaah kumpulan atau kepada sesiapa saja. Untuk kita tunjukkan Islam ni sebenarnya adalah indah. Nampak? Islam ni dia tak ada orang kata apa. Dia jadi orang yang tidak akan terikat dengan keadaan. Dia takkan ada X-file. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik jemaah sekalian, mari kita insyaAllah kita tutup dengan munajat umat insyaAllah. Mudah-mudahan dengan kita lazimi dengan bacaan surah Al-Fatihah, Allah kabulkan segala hajat kita insyaAllah jemaah sekalian. Khair. Astaghfirullahaladzim Alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu Astaghfirullahaladzim Alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu Astaghfirullahaladzim Alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Surat al-lazina an'amta 'alayhim ghairil maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim.
maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحق كمن أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله di kuli hajat ya Rob, khususnya pada negara Malaysia ya Allah, jauhkan pada segala bentuk balak bencana, malam petaka, banjir besar, kemarau berpanjangan, kesusahan kebayaan ya Allah, jauhkan ya Allah. Nas'alukan ya Allah di kuli hajat ya Rob, khususnya pada semua jemaahnya daripada malam ni ya Allah, kabulkan segala hajat kami dunia akhirat, permudahkan ya Allah segala urusan kami dunia akhirat ya Allah. Nas'aluka an ya Allah fi kulli haja ya Rabb. Qabulkan ya Allah. Wa sallallahu ala sina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jemaah yang memuliakan Allah SWT, syukur pada Allah. Selesai sudah bacaan suratul Fatihah yang dibacakan secara 7 qiraat 14 riwayat. Ini special jemaah sekalian. Hanya boleh dibaca ketika saya live saja. Kaedah amalan dengan Al-Fatihah. Kaedah bacaan 7 kiraat, 14 riwayat dan ada khusus doanya. Ianya hanya boleh dia baca ketika saya live saja. Dia tak ada ulangan. Jadi fi kulli hajat, maka tunggulah, bersama-samalah kita berdoa. Mendoakan negara Malaysia yang pertama. Mudah-mudahan Allah lindungi. Kita kumpulan yang kecil selalu saya kata, namun hajat kita besar. Konsisten kita doakan negara Malaysia. Tanpa perlu kita buat event besar nak mendoa, kita dah buat dah. Dengan Fatihah terbuka pintu langit mas. Dengan keadaan sekeliling yang macam-macam isu, memang kita sedar bau macam-macam petanda. Dengan alam yang tak menentu cuaca, tapi kita doa kepada Allah. Doa senjata bagi orang mukmin, silahul mukmin. Jadi kita gunakan. Yang kedua, kita doakan saling, mendoakan saling jemaah yang nak didoakan masuk dalam live ini. Sama-sama kita doakan. 200 lebih ni, beratus orang dalam ni, doakan. Nampak? Alhamdulillah. Yang ketiga, doakan untuk ahli keluarga dengan diri kita sendiri. Alhamdulillah, konsisten je mas. Setakat hari ni, insyaAllah, makbulan, kabul. Hajat, kabul hajat. InsyaAllah, banyaklah. Banyaklah contoh-contoh, testimoninya ramai. Tapi kita bukan nak jual testimoni supaya orang yakin dengan amal. Tidak. Kita nak beramal dengan yakin. Beramal dengan yakin. Yakinlah dengan Allah. Nah, insyaAllah. Jadi, jemaah sekalian, jadikan ini sebagai rutin. Take note 11.30. Take note. Sebelum pukul 12 maksimum. Maka jadualkan diri anda untuk ikuti pengajian. InsyaAllah kita sama-sama berkongsi semangat untuk konsisten duduk dalam jamaah, kerana kita berada di zaman yang penuh dengan fitnah. InsyaAllah. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah, mas kira. Itu saja. Mohon ampun maaf daripada saya dan segala kekurangan, terkasar kata, tukaran bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ini. InsyaAllah kita bertemu pada siri yang berikutnya. InsyaAllah. Aku lukali hadza wa safullah azim ni wa lakum. Wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr.
Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Lilladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu 'alam bis-shawab. Takbir. Allahu Akbar.